Empat prajurit Satgas Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostra TNI AD gugur setelah adanya kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Kontak tembak antara Pandawa Kostra TNI AD dengan KKB Papua terjadi di Distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada hari Sabtu 25 November 2023. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pun membenarkan gugurnya empat prajurit Pandawa tersebut dan turut menyampaikan duka citanya untuk para prajurit. Agus mengatakan bahwa keempat prajurit itu diserang karena operasi pengejaran terhadap TPNP BOPM. Semua terus berduka cita ya. Tapi ya, kita itu udah, ada hubungannya udah, dengan pencarian pilot susir? Itu pengejaran kemarin yang OPM membunuh masyarakat yang ada di Paro itu. Sementara itu dalam serangan tersebut, 7 prajurit TNI menjadi sasaran. 3 yang selamat mengalami luka dan dirawat di RSUD Mimika. Di sisi lain, Agus juga menyebutkan bahwa keempat prajurit yang gugur telah mendapatkan santunan sesuai dengan haknya. Kita sudah berikan juga santunan sesuai dengan hak-haknya dia. Ada dari Asabri, TNI AD, dari Bang Beri, Bang BJB itu jumlahnya per orang itu lebih dari 500 juta. Keempat prajurit yang gugur itu adalah Praka YL, Praka DB, Pratu MF, dan Prada D. Keempatnya akan dimakamkan di kampung halamannya masing-masing.